الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Miqdat Dausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, kita sapa dulu. Yes, Masya Allah, semangat. Udah lagi di Jakarta lagi. Masya Allah, semangat tapi ya. Iya, sukses syuting kita kemarin di Jogja. Alhamdulillah, senang banget Masya Allah. Penasaran? Sudah iya, Jogja. Iya dong, tonton nanti tanggal 5. Tanggal 5 nih Masya Allah, spesial Jogja. Yes. Baik, Masya Allah ada Ustaz Zaromlah juga iya, nih. Iya, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah, biar khair, sehat, walafiat. Ya. Kami kita juga sehat ya. Alhamdulillah. Ustaz siang, gimana kabarnya? Semangat dong. Semangat. Hari ini harus semangat. Dan yang pertama saya mau tepuk tangan dulu nih Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Standing plus lagi. Iya, karena aku tuh pengen mengapresiasi para ibu-ibu rumah tangga, para istri-istri di luar sana. Pasti yang hari ini Miqdat ada maunya. Enggak, sampai muji-muji perempuan kan istri lagi nonton. Iya, pertama itu juga, tapi termasuk itu juga. Itu benar. Iya, dong. Maksudnya ada maunya. Enggak ada maunya, tapi mau mengapresiasinya benar. Oh iya. Karena yang aku lihat tuh ya, seorang istri atau wanita itu terkadang misalnya ada sesuatu yang ingin dikeluhkan, tapi dia selalu terlihat kuat di luar gitu ya. Nah, makanya para ibu-ibu, para istri terkadang sesekali mengeluh itu boleh, curhat sama suami, terutama curhat sama Allah. Nah, sesuai tema kita hari ini, temanya adalah istri itu kuat, gak melulu cuma ngeluh. Masya Allah. Itu temanya Ustaz. Makanya kita harus semangat juga nih menyemangati para istri di luar sana. Baik, jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Memang luar biasa. Ustazah setuju gak kalau misalnya tayangan barusan itu membuat kita tuh sadar ya bahwa selama ini wanita itu sepertinya memiliki tiga kekuatan gitu. Kayak super power. Yang pertama itu bisa mencari nafkah juga kan tadi sesuai tayangan tadi kita nonton. Terus juga memiliki kekuatan fisik yang di luar dugaan loh, bisa menggendong seseorang. Saya tambahin satu. Apalagi? Yang ketiga. Apa tuh? Kekuatan hati. Nah, itu dia kebesaran hati. Kebesaran hati, Masya Allah. Masya Allah. Benar gak Ustaz Maulana? Benar lah. Dari dia bisa mencari nafkah, kekuatan fisiknya dan hatinya itu luar biasa kan. Nah, Masya Allah. Jadi kita juga benar-benar harus benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang istri gitu ya. Nah, makanya izin Ustazah, aku mau tanya nih. Sebenarnya benar nggak sih yang bisa membuat wanita kuat itu menurut sudut pandang Islam itu sebenarnya apa sih? Nah, ini mohon apa pencerahannya guru silakan. Iya. Iya. Tausiahnya silakan. Lagi bikin bismillahirrahmanirrahim. Kami dat semangat. Iya, semangat. Semangat banget hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, pagi-pagi minum jamu di rumah Ibu Soleha. Ya Allah, kalau ingin mau tambah ilmu, yuk nonton Islam Itu Indah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Harus semangat, harus semangat dimulai dengan semangat hari Senin ini. Masya Allah, tadi kita lihat bagaimana video, bagaimana seorang wanita yang begitu kuat. Tadi kami bilang ada tiga kekuatan, kekuatan mencari nafkah, kekuatan secara fisik bisa menggendong penumpangnya dalam hal ini karena beliau itu adalah seorang driver. Dan yang ketiga adalah kekuatan kebesaran hati menolong, menggendong nenek tersebut sampai di tempat yang diinginkan. Masya Allah, apa sebetulnya kekuatan apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Jawabannya tak lain adalah kekuatan cinta. Karena dari cinta itulah melahirkan suatu perjuangan. Dari cinta itulah melahirkan sebuah pengorbanan. Kenapa dikatakan kekuatan cinta? Karena ibu ini begitu cinta kepada keluarganya, kepada anaknya. Kita nggak tahu, mohon maaf, driver ini seorang yang memang masih memiliki suami, yang memang dia berniat untuk membantu perekonomian keluarganya, ataupun mungkin memang dia single parent yang memang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya di rumah. Masya Allah, tetapi dari kekuatan cinta yang ada di dalam hati seorang ibu kepada keluarga, khususnya kepada anak-anaknya, sehingga melahirkan dia, mohon maaf, bisa mencari nafkah, menjadi seorang driver, menjadi seorang yang bisa, mohon maaf, mengantarkan kemana saja, ya dalam hal ini driver ojol. Dari kekuatan cinta itulah ada satu perjuangan yang memang jihad seorang istri adalah di dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang kedua, dari cinta, dari kekuatan cinta itulah dia melahirkan kekuatan fisik, bisa menggendong tadi, Masya Allah. Dan memang jaraknya juga jauh, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan yang ketiga, dari cinta, kekuatan cinta itulah, Masya Allah, wanita tadi, ibu tadi memiliki kebesaran hati untuk menggendong penumpangnya dari tempat dia turun mungkin dari ojolnya menuju ke tempat yang diinginkan. Masya Allah, kita coba flashback ke belakang sejarah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang begitu hebat, Asma binti Abu Bakar. Di dalam riwayat, beliau dalam keamanan hamil tua 7 bulan ketika Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar ingin hijrah dari Mekah ke Yasrib ke Madinah. Beliau harus bersembunyi terlebih dahulu dari kejaran orang-orang Quraisy Mekah 3 hari di Jabal Sur. Di Gua Sur bersembunyi Rasulullah dengan Abu Bakar. Di sini ada perjuangan seorang wanita hebat, Asma binti Abu Bakar. Dalam keadaan hamil tua 7 bulan, beliau mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan ayanda tercinta. Maka beliau dijuluki Dhatun Nitoqaini, yaitu seorang perempuan yang memiliki dua selendang. Kenapa? Satu selendang untuk membawa makanannya, satu selendang untuk menutup mukanya, hijabnya. Masya Allah, mudah-mudahan ibu tadi diberikan kekuatan terus oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan, mohon maaf, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangganya. Waduh, Insya Allah. Jadi rahasianya itu cinta, kekuatan ya. Cinta. Satu kata tapi luar biasa maknanya gitu ya. Memang Masya Allah banget kalau kita cinta sama seseorang atau sama sesuatu, apapun pasti akan kita lakukan, akan kita korbankan. Karena apa? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Betul sekali, Masya Allah. Ustazah, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Saya mau ke Ustaz Maulana nih. Ya. Afan, Ustaz. Iya, Mas Mikdah yang berpeci India, kalau Sasam berpeci nasional, kalau saya pecinya Gresik. Oh iya, iya, Masya Allah. Made in Gresik, made kalau in Indonesia. Kalau setiap episode pasti beda pecinya, perhatiin deh jamaah. Warnanya lengkap, Masya Allah. Kadang saya peci lampu, peci Gresik. Keren, Masya Allah, Nusantara. Ya. Ustaz Maulana, apa nih izin bertanya? Kalau kita melihat sosok istri itu luar biasa ya? Sosok istri luar biasa. Mereka itu saya perhatikan bisa melakukan apa saja gitu ya, maksudnya multitasking meskipun kondisinya itu lagi drop gitu ya, lagi sakit. Nah, benarkah Allah itu memberikan kekuatan yang memang khusus nih spesial untuk para wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki? Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru Tafadol. Baik, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Saramla yang lagi dibahas masalahnya hari ini, kemuliaannya hari ini, dan Ustaz Sam yang lagi dibahas keluarganya hari ini. Masya Allah. Kalau Ustaz Maulana dibahas tidak? Dibahas oleh, ya Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 8 Rajab 1444 Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Amin. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Saban, dan semoga kita sampai usia kita hingga masuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Dalam hal ini yang ditanyakan oleh Mas Mikdad, bahkan diinformasikan bahwa ada enggak sesuatu yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yakni rahim. Yep. Rahim, kasih sayang yang Allah berikan kepada sosok wanita dalam bentuk rahim, sehingga mengantarkan wanita itu sanggup untuk membawa hamba Allah dalam perutnya dengan penuh kasih sayangnya. Inilah luar biasanya sosok wanita. Wanita itu luar biasanya, meskipun dia marah, nih, meskipun dia marah tetap cuci piring. Meskipun dia marah tetap nyetrika. Meskipun marah tetap masak. Itulah kasih sayangnya sosok wanita yang luar biasanya. Makanya wanita itu karena fi buyutikum, cocoknya memang di rumah, sehingga dia bisa menjaga rumah tangganya. Tidak, kasih sayangnya luar biasa, sehingga semua pekerjaan wanita yang dikerjakan oleh laki-laki bisa menjadi mata pencaharian. Mencucinya bisa menjadi laundry, memasaknya bisa menjadi restoran. Dan semua pekerjaan-pekerjaan. Dan dalam hal ini wanita diberi rahim kasih sayang yang mengantarkan wanita itu menimbulkan yang namanya perasaan. Makanya dikatakan wanita itu mendahulukan perasaan daripada logikanya. Kalau laki-laki logika daripada perasaan. Dalam hal ini wanita penuh dengan perasaan. Jangan kasihan. Aduh aja ya. Jadi makanya saksi wanita 4 dibanding laki-laki cuma 2. Karena kenapa? Wanita itu lebih menggunakan perasaan. Ada lagi yang luar biasa. Firasatnya wanita itu kuat. Firasatnya kenapa? Wanita firasatnya kepada anaknya, kepada suaminya. Makanya inilah kelebihan dari sosok wanita. Maaf, laki-laki tidak memiliki. Masya Allah, itulah keutamaan. Memang benar juga ya, seorang istri itu banyak sekali gitu. Maksudnya kekuatan yang kadang kita tidak sadari. Kalau tadi Ustaz Ramla kan mengatakan kekuatan cari nafkah, betul, fisik, betul, dengan... Betul. Kebesaran hati. Ya. Kalau saya 3 juga tuh. Apa tuh? Perasaan. Kasih sayang. Sama satu lagi. Masya Allah. Firasat, betul sekali. Memang kalau laki-laki kadang kurang ya masalah perasaannya. Baik, Masya Allah, Ustaz Maulana. Iya, betul. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah. Ustaz Syam, Afwani izin bertanya nih. Siap. Kadang gitu ya, seorang istri itu suka apa ya? Ya suka nyindir-nyindir gitulah kalau misalnya memang suaminya udah terlalu enggak peka gitu ya. Nah, lebih seneng disindir apa dilabrak? Kalau Mikdad. Waduh. Dilabrak tuh emang malas gitu. Itu dilabrak, tapi kalau disindir aduh enak nih kalau misalnya uang jajan nambah nih. Tapi kalau aku jujur ya mendingan dilabrak secara langsung gitu ya. Tapi jangan di tempat rame, cuma lagi berdua saya aja. Saya setuju. Karena wanita itu susah ditebak apa yang dia mau. Pakai tanda tak kode-kode. Laki-laki tidak tahu kode-kodenya. Kan akan dilabrak berarti ya. Nah, gimana Ustaz hukumnya nih kalau misalnya istri tapi demi kebaikan gitu nyindir ya, entah itu supaya ibadahnya rajin atau kerjanya rajin gitu. Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Ramla, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin ya rabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjaga surganya, yang berusaha menempuh jalan yang benar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, setiap pagi anak cucu Adam, anggota tubuhnya akan berbicara. Anggota tubuh kita akan berbicara, telinga kita akan berbicara, mata kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara, cuma kita tidak mendengarkannya. Apa yang mereka bicarakan? Mereka semua menuntut lisan.
mereka organ tubuh yang lain ini akan berkata kepada lidah, ya lisan, wahai lidah, ittaqullah, berhati-hatilah engkau, takutlah engkau kepada Allah, karena wahai lidah, kalau engkau lurus, kami semua lurus. Tapi kalau engkau melakukan kesalahan wahai lisan, maka kami semua ikut bersalah. Subhanallah. Artinya apa? Bermula dari sindiran berakhir menjadi dosa. Bermula daripada lisan orang jadi berantem. Bermula dari lidah rumah tangga jadi bertengkar. Bermula daripada lidah rumah tangga menjadi bercerai. Subhanallah. Dari lidah terjadi KDRT dalam rumah tangga. Maka tangan, kaki, semua anggota tubuh akan berkata kepada lidah, wahai lidah, tolonglah, hari ini engkau takutlah kepada Allah, karena kalau engkau lurus, kami ikutan lurus. Tapi kalau engkau bengkok, maka kami juga ikutan bengkok. Subhanallah, betapa banyak perceraian terjadi disebabkan awal mulanya karena lisan yang salah. Bahkan dalam survei mengatakan 90% pertengkaran rumah tangga terjadi bukan karena kesalahan yang dilakukan, tapi kesalahan komunikasi. Maka hati-hati sindir menyindir, hati-hati labrak melabraknya. Subhanallah, kadangkala maksudnya lain, tapi lisan ini berbahaya sekali. Akhirnya dia yang menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi hancur. Maka subhanallah, hati-hatilah wahai para istri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih hati-hati lagi para suami, karena dia yang pemangku keputusan. Kalau istri mau ngoceh apapun, gak bakal cerai itu, gak bakal, gak bisa, gak diterima mulutnya. Tapi kalau laki-laki yang berbicara, bisa jadi jatuh tolaknya. Maka yang kedua, apa yang mesti dilakukan setelah menjaga lisan? Menjaga diri tetap pada ilmu agama, ilmu pengetahuan. Karena bagaimana mungkin dia bisa sadari kalau itu dosa kesalahan kalau dia tidak ada ilmunya? Dia tidak tahu bahwasanya menyindir bahkan menyinggung perasaan suami adalah dosa. Akhirnya dia melakukannya. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Maka jaga lisan, tetap pada ilmu pengetahuan, insya Allah menjadi seorang istri yang salehah yang membawa keberkahan. Wallahu ta'ala ala. Ada nurum tu. Si bawa ke sebaji yang agak kelebihan nanuruntuk. Masya Allah. Alina topa masa bara dega. Masa sabar lagi. Dia nak macai cai. Dek nangkes. Dia nak mojo. Dek betul. Ah, pokoknya mas Sami istilah bigi. Pokoknya paman menepi barang nanaon teh. Oh kersaun. Sadaya lagi kersa. Lamun ayah nanaon. Jamaah pasti bingung ya. Masya Allah. Apa yang diobrolin sama Ustaz Maulana? Ini sama Ustaz Sam. Luar biasa. Sama dua-duanya mengerti. Dan masya Allah ya Rahman ya Karim. Daripada bingung dan bengong, yuk jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nak kongkan apa? Maaf, tidak. Maaf.